Hey, teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanson Kik. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ular kobra. Mau tahu? Tonton terus sampai habis ya. See you. Ya, sebagian besar kalian pasti udah tahu dong ini ular apa. Kan dari bentuknya saja udah tahu ini pasti ular kobra. Ya, ini ular kobra atau ular sendok Jawa. Nama latinnya Najas putatrix. Ular naja ini memiliki famili Epilidae dan panjang maksimum sampai 1,5 meter. Persebaran ada di Pulau Jawa, Lombok, Sumatera, Flores, Komodo, Bali, Sulawesi, Lombok, dan lain-lain. Ular ini memakan kodok, kadal, dan tikus. Ular ini berbisa tinggi dan berbahaya dan memiliki bisa neurotoksin yang menyerang saraf-saraf pada korbannya, yang jika salah penanganan akan menyebabkan kematian. Dan ular ini bisa menyemprotkan bisanya loh guys. Jika ini tersemprot kepada mata, mata kalian akan buta. Jadi jika kalian tersemprot ular ini, basuhlah mata kalian dengan air yang mengalir ya guys. Tuh guys, lihat. Dia selalu menyetrek dan menyemburkan bisanya karena dia tahu bahwa kamera adalah ancamannya. Jadi kamera selalu distrek dan selalu terkena semburan bisanya. Tuh guys, ular yang cantik dari Pulau Jawa. Bagaimana teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ya, and keep stay in my channel karena ada video penjelasan-penjelasan tentang ular-ular lainnya. Oke, see you.